بسم الله الرحمن الرحيم. قال معلف قدس الله سره. سدر الانوار السرائل سيدو بكسائف الظواهر اجلالا لها ان تبتذل بوجود الازهار او ينادى عليها بلسان الاشتهار. سترى الانوار السرائل telah menutup Allah Subhanahu wa ta'ala segala nur rahsia. Sarair yang berarti sirrun, sarair yang ia merupakan asarul ma'rifah, yang dimaksudkan anwarul sarair, segala nur sir yang Tuhan bukaan, yang itu Tuhan tutup. Dia panggil hiyal asar ma'rifah wal khususiyah, segala kesan daripada ma'rifat dan khususiyah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hamba tadi. Maka Tuhan tutup. Tutup tadi dengan apa? Dengan tebalnya segala yang zahir. Tuhan tutup iaitu dengan bikasaifil zawahir, yani allati hiya al-asarul bashariyah al-mush'irah biwujubil khususiyah. Lianna fi zalika jalalan laha. Jadi Allah Ta'ala tutup segala anwarus sarait para kekasih awliya dia dengan apa tutup? Ya, telah dengan tebalnya kasaifil zawahir, dengan tebalnya segala yang zahir, yang ia segala sifat basyariah. Maka kita tak kenal para awliya tu dengan tanda-tanda khusus. Ya, Tuhan saja tutup. Tuhan tutup tu dengan apa? Dengan sifat basyariah biasa. Kita makannya makan, kita bekerja, kita berkahwin, larat, laut, sama je. Zahir tak ada beza. Tak ada para awliya tu, kekasih-kekasih Tuhan tu ada uniform khas macam pegawai keselamatan ke, tak ada. Ya, polis ke, sojar ke, apa semua, tak ada. Dia dengar kita serupa je kan. Yang ni payah nak mengenali mereka. Ya, Tuhan guru saya cerita kadang berlagak lutut dengan kau pun kau tak kenal wali. Kalau tidak ada nur pada kalbi kamu, kamu tak kenal ni. Ya, sebab Allah Ta'ala dia tutup. Sebab apa Tuhan tutup itu? Atau ada rahsia dia. Ijlalan laha satu. Di sini dia tulis siyanatan laha. Ijlalan kena membesarkan dia, atau siyanah, ya telah Tuhan nak pelihara dia. Ya. Jadi kerana Allah Ta'ala nak memelihara baginya daripada dihinakan ia dengan keadaan menyatakan akan dia. Yang pertama, kalau dinyatakan, takut maknanya kehinaan kena pada dia, iaitu dengan bawa dia rosak. Dia akan rasa dia hebat, dia akan dia rasa dan sebagainya, maka rosak kehinaan atas dia. Atau dipermainkan oleh orang yang jahil, yang tidak mengerti akan karamah dia. Dan daripada sir, ya, suratannya dengan kata yang masyhur, ataupun bawa diseru silam. Anyuna di mana bawa, dan bawa daripada diseru. Diseru anyuna di. Diseru atasnya dengan kata masyhur. Maknanya Tuhan jaga supaya dia jangan terpusing niatnya mencari kemasyhuran. Dalam kalbi insan bila dia ada je rasa nak masyhur, dia pum, dia tidak laku di sisi Allah Ta'ala. Eh, orang tu tak ada laku, tak ada hebat apa bila dia ada. Terselit je kalbi dia, dia melayan akan kehendak kemasyhuran. Lintasan hati dia panggil hadis, itu tidak menjadi satu kesilapan. Tuhan saja uji dia. Dia buat nama saya dapat, tersap. Terasa hebat. Dia padam kembali cepat.
Itu tak apa. Yang dia pakai, dia terlintas itu dia pakai. Wah, rasa handal dia kan, dia layan Nabi. Dia rasa begitu je, tuan jatuh kembali. Pum, tak layak dia untuk pergi masuk hadrat ilahiyah, hadrat makrifah. Oleh kena ada najis, kekotoran, merasakan kehaibatan diri. Ya, rasa je kehaibatan diri, pum, dia jatuh. Menonggeng dia tu. Langsung tidak ada nilai di sisi Allah Ta'ala. Kalau dia nak menilai dengan Tuhan, dia mesti tawaduk, merendahkan diri sehabis-habis hina, baru Tuhan angkat dia. Man tawadu'a rafa'ahullah. Siapa yang tawaduk, Tuhan angkat martabat dia. Wa man takabbara, siapa yang sombong, besar-besar diri, wada'ahullah, Tuhan jatuhkan dia, Tuhan benam ke dia. Tuan. Langsung tak ada nilai. Walaupun orang rasa macam hebat, sisi Tuhan tak ada apa pun. Jaga tu. Ini kalbi punya urusan. Ini penting kena jaga tu. Allah Karim. Dan terkala itu jadilah batallah makna khususiyah. Ya, makna khususiyah Tuhan beri kat dia, pum, terbatal. Bila ada, dia menuntut akan ishtihar. Ya, ishtihar makna talab syuhur. Dia menuntut akan kemasyhuran. Sebab insan bila ada dalam hati dia bintik titik nak menghadap ke nakkan kemasyhuran, bermakna apa? Mana pun tuan. Kiblat roh ni dah lagi lah. Kiblat roh ialah huwallah. Dia menghadap ke Tuhan. Bila dia nak ada pujian orang, nak rasa besarkan, habis pum jatuh terus. Langsung hina, tak ada, tak ada harga di sisi Allah Ta'ala. Ya, tak ada harga, langsung berdentum dia jatuh. Sebab dia kata buang makhluk daripada hati kamu. Sehingga sama je istiwa uzami wal madhi minal ammah. Sama je bagi dia, orang puji, orang caci tak rasa apa. Sebab apa tak rasa? Sebab makhluk tidak ada dalam kalbi dia. Ya, ni kalau dia nak cari benda tu, jauh lah. Memang ditutup jalan makrifat. Maka bila tertutup, dia teraba-raba. Ya, berjalan dengan teraba-raba ke Tuhan, maka jawab dia satu penyeksaan. Satu penyeksaan bila perjalanan tidak jelas. Ya, teraba-raba. Kan, seksa. Kalau jalan terang, clear, wah senang. Maka sebab terabur. Jadi sebab kita membutakan mata hati. Apa dia? Tawajuh ilal khalaik. Dia menghadap pada makhluk. Beh, pum. Jangan hadap pada makhluk. Orang puji kita, orang tak serupa, tak ada rasa apa. Sebab makhluk tidak ada tempat dalam kalbi dia. Kalbi dia apa? Arif billah. Farrik galbak minal aghyar. Kosongkan batin hati kamu daripada menghadap makhluk. Makhluk adab dia pun tak apa. Makhluk tak ada adab dia pun tak ada hal lagi dia. Ya, kita hidup bukan nak cari makhluk. Kita hidup nak kenal dia. Allah Karim. Dan kata Syekh radhiyallahu an, subhana. Subhana man lam yaj'alid dalila ala awliyaih illa min haisud dalilu alaihi. Ya, fakamala dalilu alaihi ta'ala illa ma azhar, la dalila ala awliya'ih illa ma zahara minhum. Maha suci Allah SWT, Tuhan yang tiada menjadikan ia akan dalil atas segala wali. Maha suci Allah Ta'ala daripada segala kekurangan. Itu makna kata maha suci. Suci pada apa? Subhana jadi maf'ul mutlak bagi fi'il yang dihazaf pada kaedah nahu dia. Ya. Dengan mana usabbihu subhana. Subhana dengan mana usabbihu subhana. Mana aku mensucikan Allah Ta'ala sesungguh-sungguh suci. Suci daripada apa? Aiminan naqais. Daripada segala kekurangan. Zat Allah Ta'ala yang maha dahsyat, yang tidak ada sedikit pun kekurangan. Bahkan segala sifat kesempurnaan itu sifat dia yang maha dahsyat. Dialah Allah Ta'ala yang menjadi ia akan dalil. Ya, yang tiada menjadikan akan dalil atas segala walinya. Wali mana kekasih Allah Ta'ala. Orang yang taat zahir dan batin. Dia menghadap kepada Allah Ta'ala sungguh-sungguh dalam melaksanakan perintahnya. Ya, ya Allah. Zahir dan lebih lagi batin dia dengan Tuhan. Maka Allah Subhanahu Wa Taala menarik kalbi dia terus ke hadrat dia.
ya injizabul qalbi, tertariknya hati dia menuju terus mi'rat ke hadrat Allah, menyebabkan perasaan-perasaan orang awam tidak ada dalam qalbi dia. Perasaan-perasaan orang awam yang belum lagi ditajallikan makrifat sudah hilang di kalbi dia. Bahkan kalbi dia disinari dengan nurul muwajjahah. Kalau kita orang pun nak jalan ni panggil nurut tawajjuh. Kalau nurut tawajjuh ai dia apa? Mencari dengan bil a'mali wal azkar ya. Kalau nurul muwajjahah tu bil mukasyafah ya. Bil fuyudat bil anwar, itu semangat nurul muwajjahah. Jadi maha suci Allah SWT yang tiada menjadikan ia akan dalil atas segala walinya. Kita nak kenal wali tak ada tanda-tanda dan tanda, melainkan dari persekian dalil atasnya bagi, maka seperti tiada dalil atas hakiki ta'ala melainkan yang telah dinyatakan ya. Tiada dalil pada segala wali melainkan yang telah nyata daripada mereka itu, kecuali kalau Tuhan tunjukkan nyatakan nampaklah ya. Ada pun pakaian lengkap setepik kat dia, tak ada, Tuhan tak tutup ya. Tuhan tutup itu ada hikmat tadi lah, nak memelihara dia dan jadi rosak. Dan tersebut dalam segala setengah daripada kitab, ya Allah, dan tersebut daripada setengah kitab yang turun, al-munazzal minas sama', maknanya kitab yang diturunkan daripada langit ya, firman Allah Ta'ala maksud di sini, bermula segala wali itu di bawah kubbah kami ya, awliya itu tahtal kubbah, di bawah kubbah kami. Yang maksud kubbah kan ya, mana dia ditutup ya, ha. Ya itu dia tutup, orang pun tak kenal ni kan, itu maksudnya. Soalan daripada wali besar, ulama besar banyak berlaku, orang terdekat dengan dia tak kenal dia ya. Kadang-kadang sama-sama dia martabat yang tinggi pun dia tak kenal. Ada satu riwayat ceritakan oleh Arifin Billah dalam pertemuan perjumpaan para-para awliya ya, maka satu wali kecil tu dia terperanjat. Dan persidangan para awliya tu yang duduk depan tu, awliya besar-besar kutub semua tu, rupanya jiran sebelah rumah dia. Jiran, masya Allah, dia kata masya Allah, tingginya darajat dia tak kenal selama ni. Kita ingat jiran sebelah biasa je, rupanya dalam persidangan para awliya, masya Allah, dia kutub besar di atas terperanjat ni. Itu boleh tahan lagi. Yang lagi maknanya yang memeranjatkan apabila seorang tu menyebut pada seorang, dia kata kamu punya suami tu wali besar, isteri dia kata mana ada. Isteri dia pun tak ke, tak kenal. Isteri pun tak kenal, mana dia kata saya tak percayalah suami saya ni wali. Sebab apa? Berjayanya suami dia menutup sehingga isteri dekat tak perasan. Tu berjaya ni. Berjaya seorang wali tadi, dia tutup sampai isteri duduk ke dia pun tak kenal dia. Dia akan menzahirkan pada isteri dia pengai-pengai biasa. Ya, tak nampak pelik-pelik. Jadi isteri pun kata, mana ada wali, aku kenal lah suami aku, padahal wali. Eh, ini tuan tutup. Isteri duduk dekat pun terpanjat. Wali, mana dia kata, saya kenal lah. Saya isteri dia. Saya duduk dalam rumah dia hari-hari, kenal dia. Mana ada beramal gini-gini, tak ada lah. Mana dia, saya tak percaya. Mana apa tu? Itu satu kejayaan besar wali tu. Dia tutup sampai isteri yang tak kenal dia wali. Ya, itu dahsyat tentang ni. Kita pula tak wali, buat macam wali. Jadi wali nikah hanya hege-hege macam wali. Wali-wali dia tak nak orang kenal dia kan. Ya, orang tak kenal dia tu lagi lazat dia dengan Tuhan. Orang tak kenal dia, lagi dia lazat dengan Tuhan. Lagi ramai orang kenal takut dia terbalik. Ya, orang pakar puji dia, pakar walau mana takut dia bom dia pun tumbang. Dia tutup habis tu. Bikasaifin. Ya, zawahir. Dia tutup dengan kasaif. Mana benda zahir yang kasar-kasar biasa tu lah. Yang dulu cerita wali, ulama apa nama sultan nak jumpa ya. Dia makan macam orang lapar. Dia suruh anak murid dia apa?
beli bakal banyak-banyak. Dia suap banyak-banyak, besar-besar. Sultan kata, ni apa wali macam pelahap? Wali lah. Bila dia balik je, apa kata wali tu? Subhan, Alhamdulillah, ya, allazi sarafakani. Segala puji bagi Allah yang telah memalingkan engkau dari aku. Orang menyemak gitu. Ya, pada wali tak minat orang kenal dia kan. Orang yang minat aja orang kenal dia habis. Pum, gitu. Apa mana minat? Hub. Kasih. Dia kasih orang kenal dia, mana disuka orang berhadap, mana hati dia pergi situ. Hati dia pergi kat orang. Bila hati kat orang, mana kalau semayang dia tawajuh, menghadap kiblat, dia pusing, batal semayang. Batal semayang. Yang ni semayang rohani panggil. Ya, kiblat roh dia terbatal bila dia menghadap, dia tawajuh kepada makhluk. Kepada Pak Awliya dia suka lagi tak? Suka dia tak terkenal lagi senang. Orang tak kenal dia lagi dia senang. Buat serabut yang kenal dan ni. Kita pula suruh orang kenal kita, glamour pula. Ha, tu. Buat pada hari jasa mu dikenang, wah lagi parah. Seorang tukang puji, seorang kena puji. Yang puji tu, apa dia panggil? Bodoh, yang kena puji pula bebal. Sengih, kena macam kerang busuk. Bermakna dalam kalbi dia minat, dia diagung-agung, cek glamour. Mana orang yang dalam kalbi dia ada perasaan nak glamournya, batal perjalanan dia. Batal. Tak akan sampai dia. Ya, tutup kegelamian tu, tu. Tak payah dia. Kita lebih suka orang tak kenal. Ya? Dia lebih suka orang kata dia, orang maki dia lebih seronok daripada orang memuji-muji dia. Ya? Waktu dalam hadis Nabi kata, kau lemparkan apa pasir ke muka. Bila orang puji kamu. Fa'inahu kata tak unu, seolah dia kat leher kamu. Itu peringkat mutawah. Ini peringkat mutawah si, ni tak. Kalau peringkat muntahi, lain pula. Oh, tu kata perjalanan sufi ni dia berlapis-lapis tuan-tuan. Kalau peringkat muntahi, tuan-tuan buka dalam muka surat berapa ada dulu, dah lepas kan? Eh? Muka surat 73. Ah, tu lain pula. Tergiar lain-lain tak sama tuan-tuan. Kalau peringkat tu, muka surat 73, baris yang ketiga di bawah. Innama istauhasyal ubad wa zuhad min kulli syai'in li ghaibatihi min anillahi fi kulli syai'. Walau syahiduhu fi kulli syai' lam yastauhishu min kulli syai'. Ha, ini keadaan lain pula ni. Ya, yang ni dah lagi tinggi ni. Sesungguhnya dia kata apa? Liarnya orang abid. Yang tadi nak jaga kan, dia liar, dia tolak, dia tak nak orang menghadap. Itu peringkat abid. Tapi peringkat yang kamil pula, dia terbalik. Tak ada hal orang nak menghadap-menghadap. Semua dipandang minallah, habis. Itu lain pula. Dengan syarat nur makrifat dia dah kuat. Kalau nur makrifat tak kuat, nurul muwajjahah dia tak ada, dia bawa ada nur tawajuh je. Takut tombang kan. Ya, nur tawajuh dengan amal, nur muwajjahah dengan mukasyafah. Ya, yang Tuhan bukakan kalbi dia berlazat dengan Tuhan, dia memandang dengan nur yang Tuhan cempak dalam. Itu lain. Sebab tu lapisan tak sama ni. Bagi orang yang atas pula, dia pelik, kenapa engkau lari-lari? Sebab engkau ghaib li ghaibihim anillah. Kalau hati kau tak ghaib dengan Tuhan, pi kulli syai', ya, syahidu pi kulli syai'. Kau akan nampak tiap-tiap saat dengan dia je. Gerak semua dia, puji pun dari dia, orang caci pun nampak semua dari Allah. Tapi selagi kau nampak puji itu dari orang, caci dari orang, engkau kena ngelak. Elak dulu. Sebab apa? Belum tamakun. Dia belum tetap, jadi dia kena berpantang. Macam orang sakit, dia belum clear kan, kencing manis. Dia kena makan, kena pantang lah. Dan dia dah clear betul lah, tak apa. Dia sihat. Sebab tu dia kata, makanlah kamu sebagai makanan orang yang sihat. Apa makna itu? Dalam makna itu, kamu kena makan sebagai makanan orang yang sihat. Mana kamu ambil dunia ni sebagai orang yang sihat rohani dia. Bahawa dia karam dalam af'al Tuhan. Itu tak apa. Ya, kalau kalbi dia tak karam lagi dengan af'al Allah Ta'ala, ya, maka dia ambil tadi, dia ambil dengan ambilan nafsu. Ambil nafsu, ambil lah. Ya, dia akan terhijab dengan Allah Ta'ala. Kalau dia reti mengambil, tak apa. Ya, dia pandang gerak, dia duduk, dia semua dengan dia je. Ya, berasa sungguh tu. Dengan nur yang Tuhan jempak. Bukan ta'akulnya. Itu biasa pula. Kalau ta'akul ni kita istihdar, perhati bawa nampak sikit. Itu ta'akulan. Ini kashpan. Bukan ta'akul. Kashpan wa musyahadatan. Ya, Tuhan tempatkan setelah dia apa? Riyadha mujahadah. Ha, maka Tuhan buka. Ha, InsyaAllah. Kalau dua tarap tu lain pula giar ni tuan ni. Ha, lain pula giar. Tadi giar naik bukit, yang ni giar turun bukit lah dia pakai. Sebab dia dah jejak, dia dah sampai atas, dia nak turun. Yang tadi baru nak mendaki. Dia nak mendaki, dia layan kiri kanan pandang. Ha, dah buat terbalik lah. Ha. Orang kalau bawa kereta kan,
ya, buat kita, kita jangan layan dia, ada setengah orang dia, dia buat kita, kita layan, tunjuk, dia tengok, bahaya. Dia nak bercakap tak apa, dia jangan paling. Ya, yang kawan pula agak, ha tu ha, dia kata. Eh, babi melintas tu. Dia tengah bawa dia menoleh. Mana dia menoleh? Menoleh, bam, sana pergi. Orang sedang memandu, dia jangan mengalih pandangan dia. Kalau dia alih je pandangan dia, pusing je tak, sampai seminit akan terbalik kita. Begitulah rohani yang kita pandu. Jangan berpaling pada makhluk. Dia palingnya, boom, terbalik. Ya, mengikut betul jalan Rasulullah dan Isra Mi'raj. Salam dan Isra Mi'raj, dia tak paling kan? Ya Muhammad halum. Ya Muhammad berhentilah asal. Aku nak tanya ni. Rasulullah jawab, tidak paling, tidak. Rasulullah report dengan Jibril. Jibril apa makna tu? Rasulullah lebih mengetahui, tapi syariat nak tunjukkan. Ya, itulah panggilan Yahudi, panggilan Nasara, panggilan dunia. Kalau kau paling je Rasulullah habis umat kau je. Tak paling pun macam jahat jadi. Bermakna apa? Dalam perjalanan penting sangat pandangan ni. Pandangan jangan alih. Tepat dia dengan Tuhan. Sebab tu kalbi punya pandangan, kita tutup dia cepat rapat. Allah, 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 Allah. Jangan putus. Walaupun dia tak hadir, tak, jangan putus. Entak je. Alam-alam dia tamkin. Bila dia tamakun tak apa. Ketika itu dia akan dapat kurniaan nur daripada Tuhan. Zikrlahu nurun. Zikir tu mempunyai nur. Bagi dia nur terang. Allah karim. Dan tersebut dalam setengah kitab yang turun. Firman Ta'ala bermula segala wali ku di bawah kubah kami. Maka tiada mengetahui dia lain daripada kami. Ya. Seorang tak kenal dia. Ada satu cerita yang menakjubkan, Nabi Khidir sendiri pun terperanjat. Dan satu hari ulama besar, wali besar di Basrah. Ya, telah mengajar. Anak murid ramai beribu. Dan wali yang mengajar. Syekh Abdul Aziz nama dia. Jadi dalam majlis tu dihadiri, maknanya Nabi Khidir AS. Nabi Khidir datang ziarah. Tapi ketika Nabi Khidir sampai, itu seorang pemuda duduk kat luar. Duduk kat luar. Ya, dia dengar musyahadah. Ya, kalbi dia dengan Tuhan. Tiba-tiba Nabi Khidir cuit dia. Dia kata, ya Fatan. Kata. Ya, pemuda kata, udhul. Masuk. Itu Syekh Abdul Aziz tengah mengajar. Apa dia jawab? Macam mana saya nak menghadap Syekh Abdul Aziz? Saya sedang menghadap Al-Aziz. Putu peranjat. Ya, macam mana nak menghadap Syekh Abdul Aziz? Saya sekarang sedang menghadap Tuhan bagi itu. Abdul Aziz, Al-Aziz, Wallahu Ta'ala. Saya sedang menghadap Tuhan sekarang ni. Nabi dia terperanjat, Masya Allah. Ada lagi wali aku tak kenal dia. Ya, ada wali yang satu dunia kenal dia. Imam-imam tarikah besar-besar. Sayyidi Ahmad, Idris, Sayyidi Al-Badawi, Sayyidi Muhammad Bahauddin, radhiyallahu an. Semua tu wali-wali hebat. Ya, Syekh Abdul Qadir, Jailani. Itu dunia semua kenal. Ada sengawa awliya dia dengan dia. Ya. Orang lain tak kenal. Dan yang ni lagi, seorang pun tak kenal dia dengan Tuhan. Nabi Khidir pun tak kenal. Dan ni, Tuhan tutup habis. Ha. Ini kekasih VVIP Allah Subhanahu Wa Taala yang sabit dalam Quran, ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzan. Ketahuilah bahawa segala wali-waliullah, kekasih-kekasih Allah yang telah berjejak makrifat dengan makrifat yang khassah, qabli dia, la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Dia tak ada langsung takut tadi. Ya, sebab hati dia sudah diamankan. Sebab apa tak ada takut, tuan-tuan? Sebab dia tak takut. Dia tak ada gelisah. Dia tidak ada kedukaan. Apa lagi budak sekarang kita apa? Tension. Boring. Lagi, bearing. Bearing yang bersikal itu. Sebab apa dia tak ada? Sebab dia dah masuk Jannatul Mu'ajjalah. Tuan-tuan. Dalam syurga, mana ada benda yang mensarukan? Mana ada benda yang mengganggu ketenteraman? Tak ada. Dalam syurga tempat sehebat-hebat. Dalam syurga, benda yang tidak ada, satu benda yang tidak memuaskan. Kalau tak puas, itu bukan syurga namanya. Syurga tempat hebat. Bahkan dia makin bertambah, bertambah makin hebat. Itu sifat syurga. Ya? Sehingga makan pun, tentu kalau makan, dia tak jadi najis. Dalam syurga jangan cari toilet, tak ada kan. Siapa yang makan minum, dia proses. Atau proses makan dia dipeluh. Dan peluh terlebih wangi daripada kastu. Kasturi, itu hebat tak hebat kan. Itu dalam syurga. Begitulah syurga maknawi. Yang Tuhan sebut, Uliman khafa maqam rabbihi
jannatan, disediakan bagi orang yang gerun akan kebesaran Tuhan dia dua syurga, akhirat maklum atau dunia ni. Dia panggil jannatul muajjalah, iaitu jannatul ma'rifatan khassah, ya, syurga makrifat yang khassah. Lepas bila dia masuk aja dengan izin Allah Ta'ala bukakan, maka dia pakaian-pakaian awliya dia pakai, ketika itu berlazat ia dengan Tuhan. Dia tidak mengambil lazat dengan makhluk. Siapa yang mengambil lazat dengan makhluk, dia akan kecundang di akhir dia. Sebab makhluk semua akan pergi. Wa kullu na'imin la mahalata za'ilu. Itu kata penyair Rasulullah SAW, Labid. Dia kata, tiap-tiap nikmat, confirm dia akan hilang. Tunggu masa je. Dahlah kita pun akan hilang. Sebab jangan gantungkan hati kita. La tu'alling galbak bil khala'ik. Ya, jangan gantungkan hati kamu dengan benda yang hilang itu makhluk. Bahkan alik galbak billah, gantungkan hati kamu dengan ah. Sebab tu para awliya dia tak ada apa, tak ada rasa takut. Sebab dia bergantung dengan zat yang maha sempurna, berlazat dengan zat maha sempurna. Mana ni takut apa, berlazat ada lah. Dia tak ada takut. Kita takut kan, dah kaya pun takut. Takut apa? Takut jatuh. Takut jatuh bisnes dan meniaga takut tak untung. Ya, semua dalam keadaan takut. Berjalan atas raya takut, takut eksiden, takut musibah tak habis-habis. Sebab apa? Sebab hati kita dekat makhluk, takut hilang tu, takut kena ni, takut. Bila hati dia tak ada makhluk, dia terus dia menghadap lazat dengan Tuhan. Ya, dia masuk syurga yang disegerakan. Ya, kalau tidak, kalau dalam hidup kita tak nak ada tekanan, tak nak ada serabut, sila masuk lain para awliya. Masuk lain para awliya, tenang setenang-tenang. Ya. Ha. Satu hari dia apa? Ha, seorang wali besar tadi berjalan, dia orang tu tengok pelik. Mulut dia tak berhenti alhamdulillah, alhamdulillah, ya, di Baitul Maqdis. Satu riwayat cerita ni. Dia seorang tu perhati keadaan seorang tua ni hebat betul. Dia seronok alhamdulillah, ingatkan wah, tiba tengok dia balik rumah dia, rumah dia pun nak sengit kan. Rumah dia sengit nak runtuh, mulut dia tak berhenti alhamdulillah. Orang tanya, kenapa Syekh Masya Allah macam gembira sungguh, kata Masya Allah, kata puasan Tuhan beri kau mutiara besar iman dan Islam, makrifat, kata. Hati itu sebab dia seronok. Kita pula seronok sana, kata rumah dah roboh, kita dah pening kepala 24 jam, jangan dia roboh Rika, jangan dia roboh. Tak ada duit nak baik itu lah kepala kita. Jadi kita gantungkan dengan makhluk akan rosaklah dalam kita nanti. Tak akan jumpa ketenangan. Bila gantung dengan Tuhan, berlazat dengan Tuhan, yang ni boleh tak ada kisah kan. Atau jalan para awliya, jalan selamat. Tapi jangan orang nak masuk. Ya, jangan orang lepas masuk. Sebab apa? Dia banyak ditipu oleh nafsu. Ya, ditipu oleh nafsu, dia tak berbau jalan makrifat akan Allah Ta'ala. Allah. Sebab tu khuruj minan nafs ya ni'matul uzmah. Dapat keluar daripada nafsu tu nikmat besar. Orang gagal menghadap Tuhan sebab nafsu kawal. Jadi gagal muraqabah sebab nafsu kontrol dia. Ya, tapi kalau nafsu dipadamkan, terbuka nur muraqabah, nur musyahadah dengan Tuhan. Allah, Allah. Dan kerana inilah kata Syekh Al-Mursi radhiyallahu an. Syekh Abu Abbas Al-Mursi, guru bagi Tuan Pengarang dia. Ya. Dia kata, kalau sekiranya terhilang satu nafas saja aku dengan Tuhanku, ya, ma adatu minal bashar, aku tak kira aku sebagai manusia ni. Mana pun tak manusia, kaki empat. Maknanya dia ni tak putus kalbi dia, sentiasa berlazat dengan Tuhan. Itu kata si Abu Abbas Al-Mursi, 30 tahun. Ya. Sejak kita munzul salah, salah sina sana. Sejak 30 tahun aku tidak pernah berpisah dengan Nur Rasulullah SAW. Kalau aku pisah, dia tombang. Bagaimana dia berjalan binuri Rasul. Itu orang sedap dan berlazat. Allah, Allah. Doa tuan-tuan dah terbuka benda ni. Tak terbuka, habislah kita. Kita macam orang dalam penjara. Lagi tak terbuka, ni kita dipanggil masjun. Orang yang dipenjara oleh nafsu, dipenjara oleh dunia, dipenjara oleh khayalan. Habis? Dia tak kenal, dia kenal alam ni macam katak bertumbung. Orang tidak dimukasyafahkan makrifat dia, ya, wali-wali pandang kita ni macam katak bawa tumbung. Kau kenal ni tumbung dunia ni, kau kenal ni yang kenal ni. Dalam kepala dia ni, ya. Ha, dia macam katak bertumbung.
Aulia ada nur. Dia berjalan dia nur, depan dia nur, belakang dia nur, semua nur. Itu doa Rasulullah kan. Dalam hadis sahih. Allahumma ja'al fi qalbi nuran wa fi basari nuran wa fi sam'i nuran, amami nuran, khalfi nuran, taht. Semua nur. Ya Allah, jadikan dalam kalbiku nur, pemandangan aku nur, pendengaran aku nur, depan aku, belakang aku, kiri kanan atas bawah, semua nur. Nurul ma'rifah. Berjalan dia dengan Tuhan. Dia tak ada nur lawan nur apa? Zulmah. Ya, hati dia zulmah, pendengaran dia zulmah, depan zulmah, belakang zulmah, atas zulmah, habis lah. Dia depan gelap, belakang gelap, atas gelap, semua gelap. Tuan-tuan dia duduk dan gelap padang kapinya. Ya, blackout lepas-lepas cuba TNB sekalipun. Ya, cuba datang rumah saya dah gelap ni. Oh, pening kepala. Lemas duduk. Ah. Para awliya dia lemas tuan-tuan dengan kegelapan makhluk. Dia lemas dia. Tuan-tuan jalikan dia masuk terang dia dengan Allah Ta'ala. Lazat dia dengan Tuhan. Ya, di situ tempat kelazatan dia. Bila tempat kelazatan, bila terangkat kalbi kita kepada alamil malakut. Selagi duduk alamil kasifah. Yang kasar ni gini lah tuan-tuan ni. Berpusing-pusing tak habis-habis. Takut tak lepas ni. Ya, minta Allah lepaskan tuan-tuan ni. Tu selawat azmiah jangan lupa bawa. Selawat azmiah dia dijamin oleh Sayyidi Muhammad Ad-Darawi. Siapa baca tu, kalau setidak-tidak sebelum dia tutup mata dia akan terbuka. Tapi baca sungguh lah. Eh. Selawat azmiah baca. Dah apa guna selawat entah apa tuan-tuan. Sempena bulan ya, maknanya Rabiul Anwar ni ya. Kita banyakkan selawat lah supaya nur kita lebih terang tadi. Dan gunakan salatul ishqin, selawat kerinduan. Kita selawat mesti ada rindu yang kuat dengan baginda. Insya-Allah dia terbuka. Maka kena inilah kata Syekh Al-Mursi radhiyallahu an. Dan kenilah kata Syekh Al-Mursi, Syekh Abu Abbas Al-Mursi radhiyallahu anhu, bermula mengetahui orang yang arif itu terlebih sukar ya daripada mengenal Allah Ta'ala. Kalau tidak, isteri tak kenal. Isteri kata, apa tu akhir aku wali? Aku kenallah dia. Ya. Ha. Kalau kata orang luar ke jiran jauh tak kenal lain, ni yang duduk sekali, isteri. Tidur sekali, dia tak kenal sebelah dia tu waliullah. Dia tak, tak kenal sebelah tu. Mana wali dia? Tak nampak apa pun. Nah, memang kau tak nampak, dia tutup. Mana dia buka, dia tak buka. Ya? Sebab rahsia besar pada awliya ialah syarat besar dia kitmanus sir. Tutup rahsia. Sehingga dekat dia pun tak boleh kenal. Kecuali kalau orang tu dibukakan awliya. Orang lain dia buka, tu buka. Kalau tidak, dia tak kenal. Ni. Ha, tu. Bermula mengetahui orang arif itu terlebih sukar daripada mengenal Allah. Mengenal Allah ni ay zahiratan pada zahir. Mana makam makrifat am. Makrifat am yang kita belajar sifat 20 tu, itu senang. Ya, wujud dalil mana gini 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 habis dibahas. Ya, sampai 20 sifat. Ah, ha, dari sudut itu. Tapi kalau makrifat yang khassah, ah ha, dia bayang tu nak terangkan ijab. Ya, kita downkan nafsu tak terbuka dia. Maka bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala itu dikenal kamalnya dan jamalnya, kesempurnaan dia Allah Allah. Dan betapa engkau ketahui makhluk yang seumpama engkau. Allah Ta'ala dengan kita apa? Mukhalafah. Senang kenal. Kita bersifat naqais, dia bersifat dengan kamah, kamalat. Kita bersifat dengan segala kekurangan, dia sifat segala kesempurnaan. Senang. Tapi bila nak kenal orang yang serupa dengan kita, haa, itu bayangkan tadi. Kita makan, dia makan, kita minum, dia minum. Han. Tapi kalbi kita dengan makhluk, kalbi dia dengan Allah. Haa, ini yang bayang. Bila kalbi kita tak boleh nak trust tuan. Kalau tak ada, pancaran nur tak terbuka. Ya, tengok orang biasa je lah. Dia pula suka tutup lagi kan. Ya, bila orang kata, wali terperanjat dia tuan. Haa, itu macam Habib. Dia betul bahat macam nama dia? Habib apa? Habib Ali. Dah wafat dia bawa orang buru berderu. Bawa orang kampung tu. Oh, dia ni wali. Nah, dulu tak kenal. Eh, Habib Ali sampai dia wafat bawa orang ke? Kenal. Oh, berderu-deru daripada luar-luar negara datang. Habib-habib suruh ziarah. Eh, Masya Allah, wali besar ni. Sebelum tu, orang kampung tak kenal. Dia jual kain ke apa. Siapa pun tua dia kan. Ya. Yeah? Ha, dia tutup. Suara para awliya ditutup.
seorang ulama besar, wali besar, alim syariat wal hakikat. Siapa dia? Syekh Zakaria Al-Ansari. Siapa yang tak kenal mufti mana dalam seluruh dunia mazhab Syafi'i yang tak pegang kitab dia? Dan kitab dia paling top Fathul Wahhab. Memang payah kalau nak baca tu. Tuan Guru Husi baca, dia kata baca kitab ni macam jalan dalam lecah, dalam becak. Jalan becak tuan-tuan boleh laju jalan, mana boleh selangkah. Mana kitab dia ibarat tinggi, payah nak faham kan? Ya, dia punya kehaibatan ilmu dan makam dia tinggi. Satu hari seorang buta asli keluar pun, ibu buta, jadi dah puas berobat, batu tempat, duit pergi buah habis tak baik-baik, dia pun teringat nak ambil berkat Syekh Zakaria Al-Ansari punya doa. Dia datang Syekh Zakaria Al-Ansari, lebih kurang lah Syekh Zakaria Al-Ansari kata apa, kalau engkau nak tapi satu syarat, aku doakan mayat ajak dan sebagainya lah, dengan syarat satu, kau keluar daripada kampung. Apa maksud ni? Dan kalau sekiranya doa aku dimustajabkan, kau terbuka mata, kau jangan balik lagi kampung ini sehingga kau dengar aku dah tak ada. Balik. Wali besar takut, dia tak nak orang tahu, dia tak nak orang puji. Dia syaratkan, jangan balik. Jadi bila kawan tu keluar je, dia pun berdoa, pum, terbuka. Teranglah mata, nak balik tak balik, dah janji kan. Si Zakaria kata, jangan balik. Dia dengar berita Si Zakaria dah kembali hadrat Tuhan, boleh balik. Orang balik pun tanya, eh mata kau mana kau buat? Tak, ini berkat doa Si Zakaria Al-Ansari. Syekh Daud Abdullah Al-Fatani, wali besar, min ahlil khutwah. Ya, dia ahlil khutwah, mana orang yang boleh berjalan muka bumi selangkah. Kitab dia banyak kita baca kan, kitab fiqah, wadi, kitab tasawuf, kitab usuluddin, semua dia karang. Ya, dia menjadi tempat majlis-majlis takmir, masjid semua banyak pakai kitab dia. Allah. Ketika orang tahu je rahsia dia, hari-hari dia pergi Mekah, lepas pagi dia alih lembu mak dia, pum, dia pergi Mekah. Petangkan dia balik-balik, seorang tak tahu. Eh, tapi nak jadi cerita, satu hari orang pergi Mekah, pergi haji, jumpa dia kat sana. Eh, orang terkejut, Daud, bila kau datang sini? Sejak hari itu, terus dia buat keputusan, dia takkan balik lagi Fatani. Sehingga dia wafat, dia meninggal, dan diberi kemuliaan oleh Ta'ala, dia setempat dengan permakaman Iyatullah sahabat Nabi yang paling hebat dalam bidang tafsir. Siapa dia? Ibnu Abbas radhiyallahu anhumah. Setara dia punya hebat. Dan orang tahu tu dia tutup. Dia ambil keputusan, dia tak nak balik lagi apa tadi. Kalau kita apa, dia tak ada hal benda tu. Dia suka lagi orang tahu kan. Waktu jalan para awliya. Bagi tak nak gadaikan kesedapan, kelazatan dengan Tuhan. Nak gadaikan dengan makhluk, dia tak nak. Itu orang arif billah punya pandangan jauh. Dia kata Syekh ya Al-Mursi radhiyallahu an, bermula mengetahui orang arif, mana arifin billah, terlebih sukar daripada mengenal Allah Ta'ala. Maka bahawa sini Allah Subhanahu Wa Ta'ala dikenal jamal, kamal dia, jalal dia, jamal dia. Dan betapa engkau nak ketahui makhluk yang seumpama engkau. Ya, dapat ditutup lagi, dia tak kenal dah ni. Dan adalah maksud bahawa sini Allah Ta'ala itu tiada dikenal melainkan pada yang nyata daripada segala fa'linya. Mana segala afal tuan nampak kan semua ni. Dan paling dekat apa? Kat diri kita lah. Wa fi anfusikum afala tubsirun, pada diri kamu pun tak perhati ke? Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Tuhan yang menjadikan kamu dan perbuatan kita. Kita berjalan, kita duduk, kita memandang, kita mendengar, kita bercakap, semua tu billah. Ya. Tapi kat mana ada tu? I'tiqadan au syuhudan. Kalau i'tiqadan bermakna minal awam. Dia tahu semua tapi Tuhan, tapi dia pegang dia akidah tu orang awam dalam belum terbuka. Tapi kalau kashfan wa syuhudan, itu dah naik. Dia merasa tu dengan syuhud nur yang Tuhan buka. Pum, agak tinggi tu baru dia naik ususiah dia dengan Allah Ta'ala. Ya. Dan wali itu tiada dikenal melainkan pada yang nyata daripada segala sifatnya. Kita kenal dia apa, sama yang kita. Ya, kita makan, dia makan, kita minum, boleh minum, bukan? Ha, tu. Jadi yang kenal, beza dia apa? Dalam dia. Dan seperti bahawasanya, Allah SWT itu tiada diketahui melainkan dengan taufiknya. Ya, ada taufik, ada hidayat, boleh dikenal Tuhan. Ya, bitaufik wal hidayah, mahfuzun anil kufri wan wa syirik. Bila ada taufik hidayat, orang itu terpelihara daripada syirik dan kekufuran. Naik atas sikit lagi ada inayah. Bil inayah mahfuzun anil kabair wa sarair. Bila ada bantuan pula, maka dilepas daripada dosa besar dan kecil. Dan tinggi lagi riayah. Bil riayah
mahfuzun anil ghafalat wal khatarat. Dia terpelihara daripada khatarat dan ghafalat, kelalaian. Dengan bau setiap nafas dia tak pernah lupa dengan Tuhan. Atau bila ada inah riayah, biar riayah mahfuz anil ghafalat. Dan kita minta atas, ya Allah kurniakanlah hamba ni taufik hidayat, inayah dan riayah. Ya. Bila ada riayah, mana pemeliharaan, maka Tuhan pelihara kalbi dia. Allah pelihara tu, tak ada siapa boleh buat. Sentiasa dia dawam kekal dengan Tuhan. Dan ini termasuk iman yang dipuji oleh Rasulullah SAW. Afdalul iman anta'lamallah haisuma kunta. Iman paling hebat Nabi kata apa? Dia maknanya menyedari akan Tuhan di mana saja ia berada. Laut, darat, pejabat, mana sentiasa. Hati dengan Tuhan tu daim. Itu dipanggil salatu daim. Pada istilah sufi dipanggil salatu daim. Sebab makna salat itu apa? Hudurul qalbi ma'allah. Akimis salat di zikri, dirikan sembahyang untuk kau mengingat menghadap aku. Jadi bila benda ini menghadap tawajuh dengan nur muwajahah ni ada pada qalbi insan, dibawa luar sembahyang, itu dipanggil dia sembahyang daim. Itu maksud dia. Ya, ini dia tak semayang. Orang kata dah semayang. Nah, semayang daim ni. Dia kacau teh kat kedai kopi. Tu besar puaka. Ya, masjid tak nampak muka dia. Suara tak ada. Tak semayang. Dia semayang apa? Salatu daim kata. Wah, itu silap tafsir. Itu jadi kapir tuan-tuan. Kata Imam Ghazali, bunuh orang macam ni lebih afdal daripada kau bunuh 1000 kapir ni. Sebab kapir kau tak sesat dengan dia. Dah tahu dari kapir. Yang ni sesat ni tuan. Tapi wah, konon makam tinggi. Rupanya sesat. Dia bercakap atas nama Islam. Konon dia ahli marifah. Rupa dia telah mengkoyak rabakkan syariat Allah SWT. Ini dipanggil mutasawifah. Orang yang meniru jalan tasawuf. Wah, dia bahagia kedai kopi. Hakikat tu lagi pembohong ni tuan tu. Itu pembohong ni. Dia tak ada ambil sanad yang betul yang mengarut ni. Itu dipanggil banyak menyesatkan orang. Banyak ni. Mana-mana kampung ada tuan ni. Ya, macam-macam dia bawa. Dan adalah alamat wali itu. Situ. Layau. Dan adalah maksud bahawasanya Allah Ta'ala tiada dikenal melainkan pada yang nyata daripada segala fi'li, dan wali itu tiada dikenal melainkan dengan nyata daripada segala sifatnya. Dan seperti bahawasanya Allah Ta'ala itu tiada diketahui melainkan dengan taufik, maka wali itu tiada diketahui melainkan dengan menyampaikan hak akan baginya. Mereka hak kita Allah sampaikan, Tuhan buka, bagi dia kenal. Kalau tak, kata kita tak kenal. Dan adalah alamat wali itu. Sengah daripada alamat para-para kekasih Allah melebihkan hak kita Allah dan berpaling daripada makhluk. Semua alamat itu. Dia tak minat orang kenal dia. Lepas itu dalam hati kita minat tak? Ada nak kepada terkenal? Suka tak? Suka pun tak pun. Kita nak tahu kita ni suka pujian orang. Kalau orang caci, kita berasa tak? Lawan puji caci. Bila orang caci dia, orang komen dia, orang belasah dia kan. Malam tu boleh tidur, terkelip-kelip. Macam katak sakit. Bini berkata, abang kau ni pun basah payah tidur. Dia bantai aku rapat. Dia kena bantai dengan orang, masuk dalam kalbi. Aulia tak ada kena bantai ke apa. Kau tak ada ma fi kalbi ghairullah. Dalam hati aku tak ada melainkan Allah Ta'ala je. Orang-orang nak pergi bising lah, tak ada. Puji pun tak ada rasa apa. Orang caci dia pun tak apa. Orang beradab dia pun tak rasa apa. Orang nak lari pun dia pun tak rasa apa. Aku hidup, aku mencari dia, bukan mencari engkau. Ya. Itu ada kata bila kalbi kita ghaib nazar al-halki ilaik bin nazar ila ilaik. Lenyapkan pandangan makhluk daripada kamu. Gantikan pandangan Allah kepada kamu. Oh, cantik. Ya. Itu. Maka wali itu tiada diketahui melainkan dengan menyampaikan hak kita Allah bagi. Kalau Tuhan sampai, dia kenal. Dan alamat wali itu melebihkan hak kita Allah. Ya, dia melebihkan dia dengan Tuhan ni kawal. Dan berpaling daripada makhluk. Ya, hati dia tak menghadap makhluk. Dan melazimkan sunnah Rasulullah SAW dengan sidqin. Ya, dengan betul-betul jujur, dia menghadap. Ya, berbagi seronok, dia mengamalkan sunnah Rasulullah SAW. Apa sunnah yang terbesar? Apa sunnah terbesar? Berkata Profesor Rajab Deep, ni setengah daripada pimpinan Naqsyabandiyah di Syria. Alim Sa'ad dan Profesor Rajab Deep. Allah, tengok dalam YouTube banyak ceramah dia. Hebat-hebat. Dia kata sunnah yang terbesar ialah kau merasa kau bersama Rasulullah di mana saja kamu berada. Makan kamu dengan dia, jalan kamu dengan dia, duduk kamu semua dengan dia. Ah, tu. Ya.
Allah Karim. Apa makna dengan dia tuan? Ayat Quran tengah jelas kan? Bahawasanya Rasul itu apa? Ma'akum serta kamu. Ya. Apa makna ma'a serta itu? Fikum. Ya. Adakah kamu pada kamu tu? Wa'lamu anna fikum Rasulullah. Wa'lamu sedarlah ketahuilah. Ya. Anna fikum pada kamu itu apa? Rasulullah. Pada kamu tu ada Rasulullah. Apa maksud dia? Banyak maksud dia. Ya. Apa makna fikum pada kamu itu Rasulullah? Ya itulah maksudnya ada pada kamu itu kitabullah, atau maksudnya ada pada kamu. Itu ini naam. Sunnatullah, naam. Ruhani Rasulullah, naam. Sebab bila kita selawat pada Nabi, Allah Ta'ala apa? Kembalikan ruh dia. Dan menjawab. Itu maknanya kau bersama dengan Rasulullah. Bila dia berselawat, dua maknanya dia bersama. Dan dalam hadis sahih pula, dua hadis riwayat yang sahih. Bila kita selawat, Nabi Salam dia terus dijawab. Rasulullah jawab, salam-salam. Dari riwayat, dia beritahu, ya Rasulullah, sipulan-sipulan berselawat pada kamu. Nabi doakan dia. Satu, kau sekali, kalau 10 kali, 1000 kali, 1 hari, Masya Allah. Nama kita naik dengan baginda salam. Dan ingat, barang siapa berselawat pada baginda salam, apa jenis selawat pun. Dia hadir atau dia lalai, pancaran nur Rasulullah dia dapat. Tetap dia dapat. Dia perasan tak perasan. Atau hebatnya kedudukan dia, kita dengan kontak dengan Rasulullah salam. Jangan putus. Sebab tu kita makan apa mana bersama baginda. Kita makan pertama sekali, ajar pertama sekali. Makan ni kita buka dalam syama'il. Cara Rasulullah makan macam mana? Ya, kita makan ikut cara Rasulullah makan. Suap dia macam mana, berjalan macam mana, duduk dia macam mana, pakai dia, semua kita ikut. Mana kita alik, tambatkan kalbi kita sentiasa dengan baginda SAW. Sebab semua cara hidup Rasulullah kita pakai sunnah dia. Kemudian kalbi kita sentiasa. Ya, dalam selawat hudurkan kalbi. Sebab dalam sembahyang kita tengok diguna qablil khitab. Assalamu alayka, bukan alaihi. Kalau alaihi itu isim dhamir ghaib, ini alayka, dhamir mukhatab. Bahasa Arab bila alayka mana orang di depan. Sebab itu kita istihdarkan. Kalau kita dah pernah bermimpi Rasulullah SAW, dah dapat bayangan wajah, istihdarkan sentiasa. Ya, kita guna rabitah dengan baginda SAW. Di mana saja kita berjalan, bersama dengan dia. Ya rabitah kan. Ha, insyaAllah tepat terbuka kan. Ya. Ha, itu tanda orang kalau sayang begitulah kan. Dia sayang ke seorang mana terbayang. Ya, begitulah maksud dia. Takhayul sampai dia tasawur. Ya, kita bawa sampai terbuka. Ha, dan dalil dia terbuka dengan bagi Islam, dia punya kerinduan tu tak boleh tahan kan. Ya, dia duduk mana pun rindu cukup kuat. Itu tanda dia terbuka. Dan awal-awal dibuka pil manam dalam tidur. Aku ni seterusnya itu ikutlah. Itu Allah Ta'ala punya kerja kan. Macam-macam karamat para awliya itu di antara apa dengan baginda SAW. Dan takkan sampai seorang kepada Ta'ala melainkan dia kena melalui baginda SAW. Ya, lepas tu dalam Ahmadiyah dia ada satu doa banyak kan, wajmak baini semua, impunkan aku dengan dia zahiran wa batinan dan seterusnya lah. Di bulan apa? Ya, Rabiul Anwar. Ya, panggil Rabiul Awal. Para sufi dia panggil Rabiul Anwar. Bahawa ini penuh dengan nur. Dan banyak selawat pada baginda SAW. Allah Allah. Habis itu ya. Itu alamat dia. Dan kata sengah mereka itu tiada bagi wali itu hajat kepada seorang daripada makhluk. Saya kena sekali itu malu. Dan pergi ke arah penghulu. Jumpa seorang wali Allah. Dan dia bawa bungkusan. Kemudian dia selit kayu. Dia pikul. Kita pun jumpa dia, kita pun ambil lah salam, kita ambil lah duit tak bagi kan, kita salam kan dia. Dia kata anak tak berhajat ni, dia, Allah malu dia. Kita salam nak bagi dia hadiah, dia tak nak terima kan. Eh? Dan dalam menerima tu dari perbahasan ulama, ada yang terima, ada yang tak terima. Dia terima ada sebab, dia tak terima pun ada sebab. Tuan-tuan no comment. Yeah? Macam salam juga lah ya. Ada setengah tuan-tuan guru kita nak salam ni, nak cium tangan dia tak bagi kan, sentap dia tak bagi, dia marah. Kalau mu'alim Tuan Haji Wahid pula dulu. Itu no comment. Masing-masing ada pandangan. Apa pandangan dia? Wallah alam. Dia ulu. Zutium dengan dia. Itu dia mengajar adab kita. Ada sengah wali tak boleh. Tentap. Tak bagi. Itu mungkin nak jaga diri dia dan sebagainya.
Itu maknanya no comment. Ada sahabat yang ambil, ada sahabat tak ambil. Tapi ikut zahir Nabi, kalau orang beritahu kita ambil lah, tak ada salah. Ya, kalau tak nak, beri orang lah, orang lain, itu cara dia. Ada pun tolak untuk orang terasa hati. Tapi itu ditolak tu, ada mungkin apa tak tahu, Allah alam. Mana ni maksud sini, lah hajat, dia tak ada hajat dan dia tak menggantungkan hajat dia kepada makhluk. Manfaat mudarat minallah. Ya. Pagi-pagi kita dah baca hadis Rasulullah SAW kan dalam apa? Maksurat mana dia kan? Mana tidak ada yang memberi mudarat, manfaat melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Dapat nikmat pandang dia. Musibah pun bala. Ini musibah kan kita nampak sebab. Ya. Dia kena sihir dan salah ni. Kena dia sakit nampak orang tu. Kena sakit nampak orang tu sihir. Salah kan. Betul kita tak nampikan tu sebab. Usaha. Tapi jangan asyik parti yang menghadap dia. Asyafi huwallah. Yang menyembuhkan atau tak ada. Yang menarik pun dia juga. Pandang dia lah. Pandang makhluk apa. Dah lagi kita sakit. Lepas tu kita nampak dia. Tak nampak tuan tu lagi bala tu. Tak nampak tuan tu lagi bala daripada sakit yang kita dapat. Eh? Sebab kita yang dalam tu kita jaga. Dalam jangan rosak. Rosak dalam tu berat. Kalau kita tak terjejas kedudukan kita dengan Ta'ala tu bahaya besar. Dan satu lagi kata mereka itu, tiada bagi wali itu hajat kepada seorang daripada makhluk hingga sempurnalah mereka itu kepada hak Ta'ala. Kena berhimpun mereka itu atas hak Ta'ala, mana duduk makamul jam'i, hati jamak di dengan Tuhan. Maka mereka itu malu daripadanya, berpaling bahu berpaling mereka itu bagi seorang daripada segala hamba melainkan dengan suruhnya. Akan ada isyarat lainlah. Dan berkata setengah mereka itu, tiada dikenal wali itu melainkan dengan nur tu. Kita tak kenal wali melainkan Tuhan bukakan nur yang ditaruh oleh Allah Ta'ala dalam kalbi hati yang mengiktikadkan akan dia. Dan barang siapa menyangka mengenal dia daripada segala katanya, saya kenal wali tu, cakap dia pun cakap, oh hebat ni macam wali, terkena tipu. Segala perbuatannya nampak macam wali, senya adalah ia tersalah. Mengenal wali bukan dengan af'al wa aqwalihim, bukan dengan perkataan mereka dan perbuatan zahir. Perbuatan zahir orang boleh tiru. Ya, bercakap pun orang boleh tiru. Wah, dia mengajar dia macam wali. Padahal bukan wali, bentuk wali. Ya, itu. Dia mengenal dia apa? Bin nur. Dengan nur yang Tuhan cempak dalam kalbi dia. Kalau diukur dengan zahir, maka tersalah. Dan hanya dikenal segala wali itu dengan rahsia mereka itu. Dan ahwal mereka itu yang batin. Maka tersembunyi mereka daripada dalam zahir lah daripada mereka itu dalam. Walam yusil ilaihim illa man arada an yuwassilah. Dia akan datang, dia kata tak akan sampai mengenal mereka melainkan orang yang Tuhan pilih untuk menyampaikan dia. Ya. Minta lah doa, minta sampai kenal para kekasih-kekasih Allah kan. Dengan keberkatan dia tadi, mudah-mudahan kita sampai cepat ke hadrat Allah Ta'ala. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sayyidina wa maulana Muhammadin ala alihi wa sallam. Allah maufirana ya Allah maa salafah amin al-zulim wa sallam. Allah fi maa batin fa'inna khairan. Alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ya Karim, Allahumma salli ala Muhammad. Ya Karim. Ya.